Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng Nyonya. Sekarang saya sedang berada di ruang tamu ya teman-teman. Dan suasana hari ini itu sangat sepi karena nenek saya itu sedang pergi ke luar kota. Dan saya hanya berdua dengan akong saya. Itu lagi cemberut ya teman-teman. Karena kebiasaan akong saya kalau gak ada nenek, dia itu mintanya yang aneh-aneh. Dia itu mintanya keluar rumah ya teman-teman, padahal tahu sendiri di Taiwan sekarang suasana itu sedang sangat-sangat panas. Tapi dia tuh nggak tahu waktu. Dia tuh kalau memang rumah sepi atau nggak ada nenek, dia tuh mintanya tuh yang aneh-aneh. Dia mintanya keluar dan yang tujuannya itu nggak pasti dan nggak tentu gitu teman-teman. Dia tuh mintanya tuh keluar rumah dan tujuan itu yang nggak jelas dan nggak pasti gitu ya teman-teman. Kebiasaan akong saya kalau nggak ada nenek saya itu seperti itu, dan sekarang dia tuh lagi cemberut karena saya menolaknya untuk diajak keluar ya teman-teman, karena suasana itu lagi panas banget. Dan karena memang saya itu bekerja di tempat yang lumayan pedesaan ya teman-teman, jadi memang jauh dari kota dan jauh dari keramaian. Dan nenek saya itu minta dianterin ke stasiun. Dan jarak dari rumah sini ke stasiun kalau jalan kaki, kalau jalannya lumayan cepat itu sekitar setengah jam. Nah, kalau misalkan saya jalan nganterin kakek saya ke stasiun itu bisa menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam ya teman-teman, karena memang jalannya pelan-pelan dan harus hati-hati ya teman-teman, karena kakek saya itu jalannya tuh nggak lincah, dia harus menggunakan kursi roda. Ini aku menolaknya buat diajak keluar karena memang suasananya tuh lagi sangat-sangat panas. Juga di rumah ini juga lagi nggak ada orang ya teman-teman. Dan pesan nenek saya tadi pagi sebenarnyaan bawa kakek itu keluar rumah atau ketujuan yang nggak penting gitu ya teman-teman. Karena takutnya terjadi apa-apa gitu. Jadi memang sama nenek saya itu tidak diizinkan untuk keluar rumah. Tapi kakek saya tuh ngotot sampai dia tuh cemberut aku didiemin, gak diajak ngobrol. Tapi sudah biasa sih ya temen-temen didiemin sama kakek, jadi udah gak kaget. Tapi karena memang sudah biasa diem gitu, jadi saya sudah gak kaget, nanti juga sembuh sendiri. Tadi ya temen-temen, yang namanya bekerja menjaga orang tua di sini, kan saya bekerja menjaga orang tua itu harus sabar ya teman-teman, karena terkadang keinginan orang tua yang kita jaga itu sangat-sangat aneh ya teman-teman, dan di luar namanya jaga orang tua emang seperti itu ya teman-teman. Terkadang dia minta hal-hal yang aneh, contohnya pada saat siang hari itu sekitar jam 1 kan lagi panas-panasnya ya, itu minta keluar rumah, minta jalan-jalan dengan tujuan yang gak penting, apa tujuan yang gak pasti. Dan menjaga orang tua itu harus sabar, dan memang seperti itu ya teman-teman. Terkadang majikan yang kita jaga itu minta pergi ke tujuan yang gak jelas, dan terkadang kita itu mau tidak mau itu harus nurut ya teman-teman, karena kita itu di sini bekerja. Oke teman-teman, itu saja video hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang selalu menonton video aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.